Tindakan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan kepada korban tsunami di Aceh membuat warga Indonesia geram dan menggalang pengumpulan koin untuk mengembalikan bantuan Australia. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung penuh gerakan tersebut. Semua tindakan yang sifatnya positif untuk negara oke saja, semua orang bebas bertindak selama tidak melanggar hukum, kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 23 Februari 2015. Menurut Ahok, nasionalisme warga Indonesia sangat tinggi. Jika ada satu masalah yang mengganggu Indonesia maka semua orang akan tergerak melakukan sesuatu demi negara. Ini hal yang wajar. Nasionalisme kita sangat tinggi, tak ada masalah dengan itu, ujarnya. Perdana Menteri Australia Tony Abbott belum lama ini mengungkit bantuan yang pernah diberikan kepada korban tsunami di Aceh untuk ditukar dengan dua warganya yang akan dieksekusi mati karena kasus narkoba. Hal itu membuat ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pro Indonesia menggelar gerakan koin untuk Australia di Bundaran HI pada Minggu, 22 Februari. Masa ingin agar PM Australia Tony Abbott minta maaf karena telah melukai perasaan masyarakat Aceh dan negara Indonesia. Aksi tersebut mendapat respons positif. Ratusan pengunjung di kawasan Car Free Day, CFD, memberikan dukungan dengan menyumbangkan koin.